Oke, kita sudah sampai di rumah penghulu Omar. Di sini rumah penghulu. Oke, kita sudah sampai di rumah penghulu Omar. Di sini rumah penghulu Omar nih. Nah, rumahnya cantik tau. Oke, di sini. Jangan pegang-pegang deh, nanti rusak deh ya. Oke. Jadi rumah penghulu seperti ini tau. Oh, rumahnya cantik, rumahnya. Hari. Nah, ikutlah. Mana? Langkah ni. Okey, jom. Jom ikut ni. Jalan ni. Nak langkah semua ni semua dah sehari. Dia kata sehari. Oh, sehari. 10,000 langkah dalam sehari. Okey ni. Ya, assalamualaikum. Ha, relax noh. Ha, saya ambil video ya. Ha, okey, jom. Oi, rumah dia macam ni cantik tau, lawa-lawa tau di sini. Tadi ada orang tu dia tak tunggu buka dia. Malu. Yalah, takut kamera lah. Hei, cantiknya. Ada pusing-pusing lagi ya. Ini apa dia ni? Ni pusing-pusing ni tandanya ada angin lah. Ada angin lah. Oh, wah, cantiknya. Keluar sini ya. Oke, jom. Oh, ini rumah ni. Comel juga ni rumah ni. Di rumah dia tuh comel-comel juga nih. Oh, itu ada lagi tuh depan tuh. Tengok tuh. Ha. Pakcik dah ronda ke dekat Kampung Bahagia? Belum. Belum lagi. Pakcik main titi dulu ah. Ya. Tuh rumah-rumah tuh cantik lagi tuh. Nih ada lagi tuh. Oh, cantiknya nih. Alhamdulillah. Saya seronok bangga ah boleh membawakan video ini. Masya Allah, ini rumah-rumah nih. Ha, tuh, hei, lawannya, comelnya rumah nih. Masya Allah. Masya Allah. Oh, jangan buang merata ya. Jangan buang sampah. Nanti orang marah. Nanti ada tempat sampah tuh. Sabak. Oh, jangan. Naim. Eh, nanti masuk TV, nanti kena tangkap polis nanti. Ha, jom kita tunjuk sana, ada tempat sampah tuh. Beh, jangan Naim. Naim suka buat perangai. Sebenarnya dia ni nakal tau kat sekolah. Tak mana nakal, ini Naim orang baik lah. Abang dia suka ponteng. Oh. Abang dia suka ponteng, tak main sekolah, main sukan. Dia main bola. Janganlah. Banyak main bola abang dia. Nanti kalau kau ni. Ah, jom. Ni tempat teduh. Ni tengok dia ada dua kedai ya. Kedai restoran makan-makan. Okey. Oh, ni pandai ya. Cik beli ni berapa ringgit kat mana? Oh, ni banyak ribu lah. Berapa dekat berapa? Ni kat mana Pakcik beli? Kak beli kat Pinang lah. Pinang. Oh, ni Kampung Tengah ni. Ah, cantiknya lawaknya. Oh, itu animo. Gambar-gambar. Oke, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sampai di sini boleh bawa anak-anak, boleh bawa family semua datang sini. Cantik tau sini. Ha, dekat rumah-rumah sini. Kalau kita tak buat awal-awal dah macam ni mesti dia buat tengok api dah kan? Mesti nak pi ni. Kita buat macam ni. Hangus. Dah. Oke, hari ini kita semua sudah sampai di Kampung Tengah. Kampung Tanjung Hujung. Kampung Tanjung Hujung di Kuala Perlis ya. Ah, seronok nih. Selamat datang di Kampung Laman Bunga Raya, Kampung Tengah. Ramai orang suka butana pokok. Ini ada pokok-pokok bunga. Pokok ni lama-lama dia tumbuh buah. Kadang-kadang pokok buah. Ya, betul. Ini pokok kayu. Ini ada di Kampung Tengah Kuala Perlis ya.
Kampung Tengah Kuala Perlis. Nah, kami seronok tahu, kami ditemani oleh Naim dan Abkhairi, Abkhori dan Ammarudin. Ada pari payu. Oke. Masih daripada tu daripada. Elok tak gambar? Ada gantung payung kan? Payung ya? Payung tu Pak Cik tak tunjuk lah. Oke, Pak Cik belum belum naik sini lagi. Oke, sekejap. Sekejap. Macam ni. Duduk elok elok. Ya. Oke. Jangan. Eh jangan jangan pakai tangan, tak boleh. Dia sendiri ikut. Oke, jangan pusing tangan. Ha, oke. Okay. Terima kasih. Kita jalan lagi. Ha, ini bunga apa nih? Bunga ros. Bunga raya. Ini bunga adalah bunga lambang negara Malaysia. Bunga raya ya. Oke. Okay. Ha, macam nih. Oke. Okay. Jom kita jalan lagi. Ayo. Oke, okay, kita jalan kalau lagi. Kalau Pak Cik panggil. Ayo kita jalan lagi kan. Hmm. Jom. Mana tu ada lagi tu. Ni biasanya orang suka main lompat-lompat sebelah kaki. Ya, dulu-dulu ya? Orang main lompat-lompat ni. Ha, betul. Okey, jom. Ini kita jalan lagi. Ni gampang. Ada gampang. Ini. Oh, ini adalah aktiviti-aktiviti yang sudah diambil gambar di sini ya. Oh, iya. Waktu pengesatan. Jauh. Ya, betul. Ini yang dulu kereta warna yang tadi kuning dia kan. Dia pecah baru. Memori Kampung Tengah ya. Kampung Tengah Hujung Tanjung. Kampung Tengah Hujung Tanjung. Oke. Mari lagi kita jalan lagi. Kita jalan sampai habis. Sana, penghabis sampai penghabisan. Oh, cantiklah. Kita boleh jalan-jalan. Mana sesat? Kita sesat, kita tanya. Nanti kita balik pulang. Balik. Kita balik. Kita tanya orang kan? Kita tanya orang. Oh, malu oh. Bertanya sesat di jalan. Ha. Hei, cantiknya ya. Pemandangan. Boot lagi ada? Ada lagi boot di sini. Boot ni dia pun nak kena langkuh-langkuh. Betul. Kalau nak bina rumah pun boleh di atas tu. Dia pun bina kena tunggu ayak kosong. Assalamualaikum tuan. Ya, saya ambil video ni. Ha, relax no. Ramai orang kat sini tak duduk dah. Dia pun dah tinggal ke rumah-rumahnya ni. Dia pun ambil rumah baru. Saya daripada Surabaya. Daripada Indonesia. Ini. Ha, jauh sekali. Ha, ini. Nak tahulah Malaysia tu lagu mana no. Ni, sebabkan Pak Cik main yeah. Ni buat Pak Cik nak bagi famous tempat yeah, ni. Betul, betul, betul. Ramai betul. Orang duduk nanti. Ya. Yeah. Okay. Wow. Ini boleh jalan pergi sampai ujung lagi? Oh, okey, okey, okey. Terima kasih ya. Ha, kita jalan lagi. Ada cermin-cermin. Oh, ni abang-abang ni. Ha, ni dia. Wah. Okey. Ada ini. Pintu. Oh, ada pintu-pintu. Oke, di sini ada pintu-pintu. Pintu kecil. Ah, Naim dua tangan. Pak Im dua jari. Dua jari. Oh, ini pun cantik-cantik lah ya. Pak Cik tak, kebanyakan orang cakap mai di sini dapat cakap guna tangan kan? Ya, ya, ya. Negam. Oh, ini. Ini negari. Ada lagi ni. Pak Cik, macam kakak mau ni. Mana? Sini. Malaysia merdeka 31 Agustus 1957. Tanggal 31. Oh, cantiknya. Tengok dia punggung oh, kecil. Oh, cantiknya di sini. Ini boleh ada duduk. Oh, Masya Allah. Daulat tuanku, ramai-ramai mainlah. Tuh, 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 boleh cantik di sini nih. Wah, cantik sekali perkampungan ini ya. Kita boleh panggil Assalamualaikum untuk wow. Assalamualaikum. Orangnya tak ada. Oh, ni kalau kita nak ada ni. Kita nak pijak ni kita kena buka kasut dulu. Ya, ada ada ada. Ha, bolehlah masuk pelan-pelan jangan pijak bunga ya. Oh, ni duduk sini, duduk sini. Ha,
macam perdana menteri ya. Ha, ini bakal perdana menteri ini. Eh, jangan duduk bunga. Ha. Cantik. Ceng. Jangan kacau bunga ya. Nanti orang marah ya. Jom. Kita pelan-pelan pijaklah. Oh. Masya Allah pandainya. Ya apa seperti ini? Di pupuk ada ikan. Ada ikan-ikan di sini, tengok nih. Ini rumah nambah macam ikan. Rumah nih cantiknya. Ini tengok waktu orang kecil-kecil di jalan. Diorama ini ya. Ini batik orang kecil-kecil di jalan. Betul. Cuba cakap lah. Boleh cakap lah. Boleh cakap lah. Cakap elok-elok ya. Cakap dia boleh dengar. Kuat. Letak lah. Cakap tengok. Saya pegang. Boleh dengar. Oh, seronoknya ni. Ini tempat kerusi ke pak cik? Ah, ni. Kita di atas. Di bawah rumah ni. Gas, komen bawah gas. Kita di bawah rumah ni. Besnya. Jangan kacau kayu ya. Besnya dekat sini. Sejuk lah ya. Besnya. Ini biasanya orang duk mancikan kat sini ya. Assalamualaikum. Oke, jom kita jalan lagi. Kita cari lagi. Ya tuan, assalamualaikum. Ya tuan, saya ambil video tuan. Tuan rumah ada di dalam. Nah, saya ambil video ya. Memang semua nih abang yang buat itulah. Kakak yang buat. Oh, rajin oh. Buat itu tanam bunga semua tuh. Oh, ini memang rumah lah kan? Rumah dok. Saya terkejut cantik tau. Saya daripada Surabaya. Indonesia. Dari Surabaya. Ha, kakak. Rajin ya. Tanam-tanam bunga semua ya. Oh, dah lama mana duduk atas rumah ni? 10 tahun dah. Oh, ini kira dah sambung generasi kedua lah. Daripada ayah lah. Tengok kalau kita pun cantiknya kita depan tu. Oh, banyak belanja juga nak buat tu. Kan dia buang. Kan. Jadi habuk-habuk. Ya. Ini tak ada kita tanam. Macam ni. Masya-Allah. Cantiknya. Udara pun seronok di sini. Syok. Kita boleh teruskan perjalanan. Di sini ada 5 kampung kah di sini? 7 kampung ya. Jadi nama siapa? Akak, ya, Norma. Saya Muhammad Rodi dari Jawa, tadi, Surabaya. Kok tu katanya mau aja ini 7. Ah, ada 7 kampung ya sini. Oh, saya nak jalan bagi habis ya. Kampung Seberang Jaya. Pulau Ketam. Tapi yang Pulau Ketam tu macam mana nak pergi tu? Jalan kaki boleh, kereta boleh. Tak boleh lah tadi saya nak. Sana kena naik bot. Dari sana sebab awak naik daripada TV kan? Ya, ya, ya. Oh, baik. Terima kasih sangat-sangat. Dah bagi saya kebenaran nak tunjuk dalam YouTube nih bagi orang tahu, nah. Masih, assalamualaikum. Okey, jom kita jalan lagi. Wah, cantiknya nih. Hari ini naik mana? Naim mana Naim? Hilang pula Naim. Naim. Wah, jom Naim. Jom bawa Pak Cik jalan lagi Naim. Hai. Oh, dapat ikan dah. Oh, ini dah cantik ni rumah ni. Okey, jom kita jalan lagi. Ada buai. Ah, jom Naim tunjuk lagi. Naim boleh pegang macam ni ke Naim? Pandai. Nanti Pak Cik cakap-cakap. Tapi jangan macam ni. Boleh? Berat ni? Boleh? Jangan goyang-goyang. Okey. Ini kita sedang di kampung tengah ya. Ya, ini kampung tengah. Di kampung tengah ini banyak sekali perkampungannya ya. Perkampungannya cantik tau. Jadi kalau kita datang sini, kita boleh tahulah bagaimana perkampungan dulu-dulu dan rumah-rumah lama dia tahu di sini dengan
Wah, ini ada kak naik basikal nih. Wah, rumahnya nih cantik tau. Tengok. Cantiknya nih. Ada rumah dodol. Ada rumah dodol. Ini buat apa nih? Oh, pomen lah nih. Ada pomen dekat sini nih. Jangan pegang sini. Ada pomen sini. Jom jalan-jalan. Jom jalan-jalan. Ajumlah, kita masuk TV nih. Jom. Tunjuk Pak Cik nih. Jom. Okay. Apa? Kita jalan lagi. Di sini ada arus tak selalu tentram. Sungai tak selalu jernih.